Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, buka apa ini? Hari ini buka apa namanya, Pak? Kita akan menukar ya, yang si Pam ke situ, mobil ke Hino ke Hino yang lain ya, karena yang ini sudah KO ya, bosku. Jadi kita coba dulu kanibalkan yang lain ya. Kita coba dulu ya, kita pastikan. Setelah kita pastikan, kita akan memperbaiki ya, atau mengkalibrasi ulang. Mungkin seperti itu ya, bosku. Jadi ini namanya saudara matang lagi membongkar injeksi pam tersebut ya. Suaranya berebet kah? Berebet kah tadi suaranya? Gimana? Tuh. Berebet? Berebet? Berarti ganti injeksi pamnya Pak ya, sama nozzle-nya. Okay. Hino 260 TI. Oh, di sini juga Pak. Aduh, nggak terang sini Pak. Kerjaan sampai kering lagi sempak ini. Basah kering. Lagi proses buka injeks pam. Lagi pembukaan 7. Pembukaan 7 dia. Orang hamil tuh. Nanya Pak Rudi mau izin usaha bukaan. Yang kira Pak Rudi? Usaha apa deh? Telur naga ke bawah naga? Enggak. Sudah ketang? Hah? Nanya sudah kah? Nah itu anu? Nah. Tuh begitunya ya, pakai 17. Lihat punya Sugi itu. Kenapa? Yang itunya kah? Iya, lihat lah kamu. Nih. Anda boleh bolak-balik lagi kamu tengok sini, habis ke sana ke sini lagi. Kan dua baut, yang di depan, yang ini. Yang paling depan. Eh, Tang, buka ini nah, Tang. Yang itu nanti cungkur regulanya. Nih. Mau lihat dulu situ. Lihat dulu. Lihat dulu, nanti kamu kada enggak lihat. Kada melihat. Kada melihat. Kada melihat iki dua. Nanti bisa dicungki-cungki. Lepas sini toh. Buat putar-putar. Nah, nanti putar-putar buka itu. Dikopi kah? Tapi ambilkan juga dulu 12 sok sama 14. Sok? Ya soknya tapi. Sama sehendel-hendelnya ya, sama sambungan panjang. Apa 12 14 ya? Oke. Sama rokok sebatang. Ada rokok gua juga. Oke, bosku. Jadi setelah dibongkar seperti ini ya, sudah kosong. Nah, jangan lupa di sini ya, ditopkan 16. Nah, tapi kalau mau dinaikkan timingnya ya, kita kasih 10 saja ya, bosku. Tinggal kita pasang ya. Ah, ini yang bekas ya. Ini juga bekas, tapi ini yang nanti kita pasang ya, bosku. Ini yang sudah memang sudah senjal ya, para bosku senjalnya. Oke, jadi di sini ditopkan 16. 16 ya, dan di timernya kita luruskan saja ya di bagian sini. Itu
teman-teman ada dua ya, jadi kita ambil yang di depan, kita ambil yang di atas ya. Karena kalau ini tidak pas bosku, ini tidak akan hidup ya. Kadang hidup cuma asap putih ya bosku, jangan sampai salah-salah ya. Ini wajah-wajah bahagia ya, dia ketawa-ketawa. Minum kopi. Like dan komen, dan jangan lupa di pagi minum kopi. Mantap. Pindah dulu, pindiong. Kerakat pindiong dulu, pindiong. Pindiong sintung. Kayak gini? Ya. Woi. Gi. Agak seneng. Kamu ini kamu setar kah? Iya. Ya, ya, ya. Ah, 19 tadi, Tan? Taruh dulu. Dibuang angin dulu, Bapak. Dibuang angin dulu. Perlu setar, kah? Selana, Cang. Selana. Selana, guys. Sama dong itu. Wah, kedua. Jawa, kah? Jase. Tetap bikin dah. Okleng. Yo. Eh, mana kau ya? Kontak ni. Tahu, lihat jalan 10 tahun. Coba. Yo. Oke. Jemper kopi kah? Kongkleng.
Oke, jadi di sini saya jelaskan ya. Ini masih kurang sempurna ya. Kalau kita dengar tadi dari bunyinya, ini masih kurang sempurna ya menurut saya maksudnya. Ini masih ada asapnya sedikit ya. Jadi nanti kita setel lagi di bagian injeksi pumpnya ya, di bagian timer yang di sini. Yang tadi bosku ya kurang lurus, tidak seperti yang digambar ini ya. Nah ini teman-teman, jadi dia harus betul-betul lurus ya. Dan adapun cara yang begini ya teman-teman ya, posisinya ya. Nah, biasanya kita geser itu untuk memboroskan ya, kayak seperti ini. Ini memboroskan saja ya, atau menaikkan powernya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah begini, berarti ini sudah dinaikkan timingnya ya. Nah, tapi kita standar-standar saja ya bosku, setelah yang standar saja ya. Tapi kalau yang begini teman-teman tidak apa-apa juga ya bosku, tenaganya mantap kalau sudah begini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.